terjadi 3 hari lalu di Papua itu kan hoax saja itu. Ada orang lewat bawa mobil, terus ada anak kecil di pinggir jalan. Dikira anak kesasar, mau diajak ditolong. Nana, ayo gabung ke sini. Kamu mau kemana? Mau diantar. Anak itu lari. Lari, sudah itu tahu-tahu datang orang sekampung mengepung orang ini, orang dua yang mau menolong ini. Karena ada hoax di situ bahwa ada pengacau datang dari luar, ada perampok, terjadilah kerusuhan di situ. 10 orang meninggal, 12 orang meninggal. Karena hoax. Dan itu kalau di Papua mungkin itu disengaja saja. Ada yang merimut dari jauh tuh, siarkan aja tuh ada penyusup dari luar. Gitu. Lalu kerusuhan itu enggak ada hubungannya dengan separatisme yang terakhir ini. Ya hoax murni, hoax.